Masa umur dia 11 tahun, dia medically diagnosed dengan growth hormone deficiency. Dia memang terbantut. Dan masa tu doktor punya projection, kalau dia tak ambil hormon terapi, dia akan membesar to around 140 cm je. Time tu dia dah start main bola dah, and family dia sangat supportive. Dia dah start ambil hormon treatment lah, and dia katalah bila dia main game dulu, dia antara player yang paling kecil atas padang. Pernah mendapat rejection beberapa kali dalam hidup dia disebabkan faktor fizik dia. Tetapi we know Messi and his talent kan, and Barcelona recognize his talent and supported dia punya treatment juga. So long story short, Messi berada di mana dia berada sekarang lah. Tinggi dia 170 cm. Tapi kalau compare dengan player-player bola lain, dia masih player yang kira under average dari segi ketinggian lah. But we all know Messi ni sangat talented. Daripada kecil lagi, masa bola tu dekat pangkal lutut dia lagi, dia dah start main bola. Dan Messi ni bukan calang-calang orang lah. Kalau dia dribble bola tu, kata death zone lah. Kalau you one on one dengan Messi kan. Dan yalah, kalau ada tiga orang defender kat depan dia pun, dia boleh dribble. Orang kritik dia dulu, dia kata dia ni malas sebab atas padang dia berjalan je kan. Fun fact about Messi, dalam World Cup Qatar tahun ni, diorang ada buat analisa top 10 waktu paling lama seorang player tu berjalan di atas padang. Dan daripada top 10 tu, 3 kali nama Messi naik. Saya selalu wonder tau how mind dia berfungsi. Walaupun dia berjalan tu, dia menganalisa segala benda yang berlaku di sekeliling dia. Dia tahu bila nak cari timing yang sesuai, dia tahu mana space yang dia boleh pass bola. So once dia lari tu, dia dah ada decision dah dia nak buat apa. Kalau kita tengok masa penalty kick, tengok bola Messi kan, dia sepak tu, dia tak sepak laju pun, slow je. Tapi timing dia tu memang cun-cun masuk ke dalam gol, keeper tak boleh ambil. Dan saya suka juga Messi ni because kita tahu dia ni seorang yang humble. Dia ni sangat baik kepada teammates dia. Dan dia lead by example tau, how he cares for his teammate. Masa match versus Netherlands kan di quarter final, masa diorang menang penalty kick tu, semua orang celebrate berlari ke arah Lautaro Martinez yang dapatkan winning goal tu. Tetapi kita boleh tengok Messi, dia seorang je pergi ke arah keeper Emiliano Martinez selepas dia dapat save 2 bola untuk appreciate apa yang dia dah buat. So that is how amazing Messi is as a team captain. Lepas dia menang World Cup kan, wife dengan family dia datang dekat dia, and wife dia tu pegang the World Cup, and dia yang ambil gambar wife dia macam, oh, sweetnya Messi ni. Terakhir dalam interview selepas dia memenangi World Cup, very humble, dia merakamkan kesyukuran dia kepada Tuhan dia. Dan ini yang dia cakap, dia sangat bersyukur that God gave me everything and he closed my career with this victory lah. Messi is definitely campeón del mundo. Saya ingat lagi masa tu duduk dekat asrama tau. Demi bola, saya dengan kawan-kawan saya sanggup panjat turun pipe bomba untuk pergi ke bilik TV dan senyap-senyap tengok bola pagi-pagi buta. Warden tak tahu.